saat posone rong, katakanlah rong wulan, Kanjeng Nabi ngatakan poso Ramadan. Berapa bulan Kanjeng Nabi? Rong wulan. Ya tetap poso Ramadan jenenge gitu lah. Pun tidak akan dapat ngimbangi, tidak akan menggerakkan kalimat la ilaha illallah hadratul makna inna anzalnahu. Itulah sesungguhnya Lailatul Qadar. Sehingga kalau ringkasnya, Lailatul Qadar itu adalah situasi seseorang karena meminta ilmu, ilmu yang supaya dirinya itu mengenal Tuhannya pertama, kemudian kedua supaya mengenal jati diri fitrah manusianya, ketiga mengenal hidup dan kehidupannya di dunia untuk apa, maka itulah disebut Lailatul Qadar. Tidak ada yang dapat menandingi ini. Itulah ilmu ghaibi wa syahadati. Itulah ilmu keberadaan Tuhan yang menjadikan kita itu bersaksi dan menjadi jelas Dia yang berada di dalam hati, yang telah ditanamkan di dalam rasa hatinya menjadi nyata dalam fakta Rahman dan Rahim, menjadi nyoto, menjadi gamblang, menjadi jelas, menjadi terwoco. Jadi kalau saat di zaman Nabi, Lailatul Qadar itu, puasa ini adalah puasa untuk supaya ditunjukkan tentang ilmu yang menjadikan memperoleh Lailatul Qadar. Ya, jelas kan, kita kan jelas. Karena ternyata kan bahasan kan diulang-diulang di sana-sana kan. Mohon maaf ya, silakan punya pendapat tertentu. Kalau kita kan dari guru kita, guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya, dalam mata rantai silsilah kait mengkait gulu kontah sama sekali tidak pernah terputus dan tanpa jeda. Hu inna anzalnahu wa innahu la tanzilur rabbil alamin. Tanzilur rabbil alamin. Jadi menjadi jelas sehingga pada saat seseorang itu telah tertanam di dalam hatinya keberadaan Dia, sehingga semua kehidupan berdunia dengan segala wawasan dan pengetahuan yang ada itu menginduk pada Huwa, menginduk kepada Dia, menginduk kepada Tuhan, itu menjadi jelas, gamblang dan terwoco. Di depan tadi kita matur, yang menjadikan hidup sistem beragama, sistem kehidupan itu sebenarnya simpel, sederhana, yang menjadikan rumit dan runyam itu karena ego, karena akal pikiran, karena dramatisir pikiran kita. Pun dalam kehidupan agama tanda petik, yang rumit, yang runyam, yang sulit itu saat harus menerima, ini di zamannya masing-masing, harus menerima keberadaan subjeknya yang hak dan yang wenang, karena semua orang merasa punya hak dan punya wenang setelah membaca buku, punya wawasan, bisa menguraikan, itu merasa juga punya hak untuk menyampaikan, punya hak untuk dapat sangu, punya hak untuk memperoleh penghormatan dan seterusnya, panjang lebar dikaitkan dengan masalah duniawi, sehingga kehidupan beragama menjadi rumit, menjadi runyam, sehingga sulit menerima keberadaan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah karena dirumitkan oleh pikirannya. Upomone kan, seandainya gini, seandainya gini kan gitu. Dan
kebanyakan manusia itu benci dengan kebenaran. Kebanyakan manusia itu dengan kebenaran benci. Karena kebenaran itu tidak ada kata maklum untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu dengan kalimat maklum. Alah katut sidik gak popo maklum lah. Alah mandak korupsi sidik gak popo. Alah mandak curang sidik gak popo. Ngapusi sidik gak popo. Kebenaran kan tidak mengenal maklum ini. Maka kebenaran itu cenderung dibenci. Kebenaran cenderung dibenci. Gitu. Seperti dibenci oleh kebanyakan orang, oleh siapapun. Arep gawe siasat, gawe strategi, ngapusi sidik, ngomong kebenaran, gak entuk. Gak boleh. Pemene dadi lurah, dadi camat. Danane dienggo ngi sidik lah gak popo. Tapi kita harus kebenaran yang ngomong Pak Lurah, kowe mesti dibenci. Gini Pak Camat, dibenci. Untuk proposalmu piro? Selawe yoto, sing limang yoto, dik kene ya kan. Enggak bisa. Itu karena kebenarannya enggak begitu. Jadi kebenaran itu cenderung dibenci, apalagi kebenaran tentang Tuhan, kebenaran keberadaan Tuhan, apalagi kebenaran tentang utusan, tentang khalifah. Saat semua telah memahami manusia itu semuanya khalifah, mbuh iman, mbuh kafir, mbuh fasik, mbuh munafik, pokoknya di dunia kuwi, menungso kuwi khalifatu fil art. Kan ngono? Definisine walaupun ki mesti mbok bantah gitu iki ustaz-ustaz mesti mbok bantah aku mung gampang ki omongan wae kok gitu. Ya sing iman to oke sing iman to rumoso iman po kan gitu kan. Jadi pada saat khalifah, khalifah tu fil'at, khalifah tu wakil, disebut khalifah itu mutlak. Kalau kamu, kalau kita mengatakan sebagai khalifah Allah di muka bumi, mutlak berarti kamu kenal dengan Allah, kemauannya Allah, dan dapat menjamin jika orang itu mengikuti omonganmu, itu menjamin lebu surga, itu disebut khalifah. Ben wong muni khalifah, menungso diciptakan sebagai khalifah tu fir'at, semuanya khalifah. Apakah semuanya kenal Tuhan? Tahu maksudnya Tuhan? Tahu kemauan Tuhan? Tahu alamatnya rumah Tuhan? Disebut khalifah itu wakil muwakal. Antara wakil, karena Allah enggak ngejawantah dengan mewakal yang yang diwakili atau yang menunjuk dia untuk menjadi wakil. Itu tahu persis walaupun sebagai manusia biasa. Itu khalifah. Jadi kalau kita ngomong kebenaran seperti ini, kan enggak nyaman pada saat kita ini sudah berpikir bahwa diri kita ini juga khalifah. Waduh. Kemudian bahkan mungkin berpikir Allah wadune kowe ngaku ben khalifah, ngaku sendiri khalifah kan gitu kan. Akhirnya kan orang enggak seperti itu. Kita hanya rasional. Monggo. Kalau kamu merasa khalifah tapi jelas prasyarat khalifah itu satu kenal Tuhan. Kenal Tuhannya. Kemudian kedua jelas punya runut silsilah gulowentah atau silsilah kader mengkader gulowentah yang sangat akrab, jelas pasti terjadi. Kemudian tahu maunya Tuhan, ini khalifah. Kemudian keempat, berani menjamin bahwa jika seseorang mengikuti omongan dia,
maka selamat. Itu pasti, itu disebut khalifah. Jika enggak, ada orang cerita bla 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 bla, nek gini kamu masuk surga, iki bener kalau saya ikuti saya akan masuk surga. Iya, kata saya dari dia, kan gitu kan. Ya, berarti kan nanti dulu kan sepertinya kan begitu. Ini hanya sebuah rasional. Sekali lagi, kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar, itu benar-benar ditancapkan, ditanamkan, dimasukkan benih iman supaya berada dalam ikatan saya bersaksi bahwa senyatanya dia itu akan menjadi ayat yang nyata di dalam dada, sehingga semua aktivitasnya, punjernya, pusat gerakannya adalah hati yang ada kehadiran dia yang punya nama Allah fi suduradi, di dalam utul ilma, sehingga berada di dalam keutuhan, terangkum, terengkuh di dalam sebuah ilmu, di semua aktivitas yang dilakukan, di lapis ilmu, di kedalaman ilmu, ilmu yang menjadikan kita mengenal Tuhan karena ada kehadiran Tuhan, karena telah ditunjukkan keberadaan Tuhan, itulah Lailatul Qadar. Tapi siapa yang mengingkari bahwa dia itu adalah diri Tuhan, dia itu adalah al-ghaibnya yang seharusnya ditanamkan di dalam dada, jika diingkari maka itulah orang-orang yang dolim. Makanya kehidupan tatanan lahir, tatanan syariat yang baik digenapi, dilengkapi, disempurnakan dengan ilmu yang menjadikan dalam ketaatan yang dikenal, berada di dalam butiran iman, di dalam ketaatan, taat kepada Allah karena mengenal Allah, taat kepada Rasul, tahu Rasul dan hakikat Rasul tentang nur cahaya terpujinya diri Tuhan. Wa ma yasakhadu ilad dolimun. Ini aja kira-kira terakhir, kita sekaligus ngomong tentang zikir. Semua orang kan sepakat tentang zikir. Zikir itu ingatan hati di dalam di dada. Kalau omongan lesan kan wirid. Omongan lesan itu wirid. Tapi kalau zikir itu keberadaan dia, ada kehadiran dia di dalam dada, lakot. Angzalna ilaikum kitaban fihi dzikrakum fala ya'qilun. Allah, ini terakhir, sungguh telah kami turunkan, sungguh telah kami letakkan, sungguh telah kami apa jenenge tanamkan kepada kamu, di antara kamu rono mlaku rono metu kala di emper. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu kitab, 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 kitab yang dapat berbicara, kitab yang dapat ditanya, kitab yang dapat menjelaskan, kitab yang menjamin, kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun omongannya atau di dalamnya, yang sang kitab ini di dalamnya dia itu ngasto membawa zikrukum, zikir kamu, supaya ada kehadiran Tuhan itu dan Tuhan berada di dalam dirimu. Bagaimana sih kamu berpikir zikir itu ingatan hati nurani atas kehadiran dia yang punya nama Allah, dan kamu harus bertanya
kepada fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui bagaimana zikir itu, kamu harus bertanya bagaimana zikir itu, kamu harus bertanya bagaimana cara berzikir itu, kamu harus bertanya apa itu ingatan kehadiran berada di dalam hati. Carilah orang itu kemudian tanyai dan minta ilmunya supaya kamu berada di dalam zikir, supaya kamu menjadi orang-orang yang berada di dalam kehadiran Tuhan. Carilah afala ta'qilun, bagaimana kamu mempergunakan akalmu? Masa kamu enggak berpikir pasti ada orang yang dapat menunjukkan itu? Atau kamu masa tidak berpikir sehingga zikir di utak-atik, digaduk-maduk, dan seterusnya? Carilah kebenaran itu. Dan demi Allah, sungguh ini adalah sebuah keimanan atau keyakinan, bagi kita keimanan yang tidak mengurangi rasa hormat atas sebuah perbedaan yang berpendapat lain tentang zikir. Monggo, zikir kok ternyata difahami lesan, difahami bacaan, monggo, kita enggak mengurangi rasa hormat dan menghargai, bahkan kepedulian untuk menolong dan membantu, karena bukan untuk ngelehke, enggak. Sekali lagi, kalau kita berprasangka buruk, menilai salah, saat ternyata yang dinilai itu benar, tapi kita sudah terlanjur ngolok-ngolok menilai, maka kita akan terasa sangat malu untuk mengakuinya. Itulah yang terjadi, sehingga banyak orang yang secara nalar mengakui, secara akal mengakui, tapi secara nafsunya menolak. Secara akal ini masuk akal, tapi secara hati pegel. Banyak orang kan seperti itu. Tatapan mata enggak bisa bohong ngakui, tapi tatapan pantat tidak mau mengakui. Itu kan banyak orang kan begitu. Ya gitu. Ini untuk kedalaman nilai-nilaian bagi kita ini enggak berkurang-berkurang. Tadi saya ke sini sambil ngempet ya. Enggak kesakitan. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah ampunannya, dan kita dalam syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di orang-orang yang diselamatkan lahir batin. Kita ngomong selamat saja, seperti apa sih rumusannya juga jadi simpel kan gitu, sebenarnya simpel sederhana, tapi kan juga harus gunakan pikiran, akal pikiran. Nggak bisa kita meletakkan satu pemahaman, aku yang penting telah meletakkan, aku nduwe guru, aku nduwe kiai iki, aku kayak manut, engko nak endik surga ya aku katut surga, aku tiba kok salah di neraka tak tuntut sok, gak iso, gak bisa. Masalahnya kan itu, karena Allah telah memberikan akal untuk digunakan berpikir. Telah akale oleh Allah telah diberikan untuk digunakan berpikir. Jadi nek ngikuti orang, kapan kita ngikuti, kapan kita itu tidak menolak ya, tapi kita tahu yang kita ikuti itu secara batinnya, secara keilmuan atau secara wawasan untuk menambah wacana. Kamu kepada siapapun monggo, kepada dokter siapa monggo, profesor siapa monggo, kepada sarjana siapa terserah, kepada romo belajarlah, belajar ke pondok sana, sama sekali tidak perkara, sama sekali tidak masalah. Kena wis duwe ilmune itu jelas,
we belajar di gani mu'in apa belajar ngis fatkul qori belajar silakan. Nek wis roh inti kehidupan inti tentang sistem beragama seharusnya enggak mudah larut, rileks gitu. Membaca kitab sing super upamane super komunis kita membaca tentang ajarannya enggak akan larut, wong kita tahu persis kok. Ada orang yang mengatakan tempe itu begini-begini. Padahal kamu tapi kamu sudah tahu tempe secara pasti, kamu sudah tahu enggak akan goyah. Enggak akan geser. Kamu tahu, oh iya ndek Cina ya nek tempe nek tempe rasane beda kan gitu. Endi sing bener? Upamane tempe Jawa ki piye? Ada orang mengatakan ini loh itu Cina ya. Enggak masalah. Gitu. Jadi kita enggak mudah menilai, enggak ikut larut, rembuk, gegeri saat ada pendapat berbeda, ada pendapat semelu viral, melu gawe konten. Saya itu enggak pernah tertarik gitu. Terus terang, kadang banyak yang usul, banyak yang bahkan dari teman-teman itu buat konten ini, tentang ini, memangnya ngapain? Itu kalau dibarkan nanti sesat, terserah kan gitu. Jadi enggak goyah, enggak ada masalah gitu. Sudah mendapat. Saat kita tahu persis tentang hak dan batal, kita enggak mudah guncang, enggak mudah kepo. Enggak mudah kepo. Kalau kita pura-pura ngepo, pura-pura itu ya, apa ya yang saya kepoin? Ya banyak banget kalau kita melihat di YouTube, di media itu ya banyak banget. Ya. Ingin ikut nih. Ya. Tentang Habib, tentang itu. Wong Quran itu Habib itu seperti apa? Ya maksudnya, siapa sih yang sebenarnya disebut Itrati Alul Baiti? Posisi Nabi Muhammad dengan secara fisik, dengan putra-putra seperti apa? Quran sudah memberi penjelasan. Ngapain sih kita kepo? Kan gitu, rilek-rilek aja, terserah. Karena orang itu saat dia meyakini sesuatu dan tahu sesuatu itu salah, kemudian kita ingatkan, apakah menjamin orang yang kita ingatkan itu menerima? Enggak menjamin. Bisa jadi memusuhi, iya. Dan faktanya itu. Faktanya. Padahal kita tidak bermaksud memusuhi. Sekali lagi, semoga dalam ridha Allah, dalam akhir dan dalam ampunannya, kita bangun bangunan keluarga kebersamaan, dan kemudian minggu depan Lebaran, kemudian halal bihalal kita akan pusatkan. Nek Jumat Legi itu seminggu setelah Lebaran tanggal 19 April kita pusatkan di Mei, itu tanggal 5 Mei itu halal bihalal, tanggal 4-5 itu halal bihalal 4 Mei. Sekira begitu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.